Syederolun, kebakaran menghanguskan dua rumah warga di Dusun Gempar Alam, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Peristiwa ini mengakibatkan tiga kepala keluarga atau enam jiwa harus mengungsi, sementara penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Konstruksi bangunan yang terbuat dari papan dan lokasinya yang berada di kawasan padat penduduk cukup menyulitkan proses pemadaman. Namun berkat kesiagapan, petugas akhirnya mampu menghalau kobaran api sehingga tak meluas ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa, kemudian yang rusak berat atas nama Maeda, yang sempat berhijau dan akhir. Ya. Sementara itu, Syederolun, sejumlah personil kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi kebakaran untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Dari Takengon, Mahyadi, Serambi On TV. Ya, listrik 2.0.